ucapan tema Menyemarak Kemenangan Menyatu Rakyat oleh Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat Ustazah Nurida Saleh semalam menjurus kepada peranan muslimat dalam mendekati seluruh lapisan masyarakat. Ucapan syarat dengan peringatan dan nasihat itu dimulakan dengan seruan agar muslimat dapat memanfaatkan sepenuhnya kemenangan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya umum ke-12 serta siri pilihan raya kecil yang lalu dan berusaha untuk terus menyebarluaskan agenda perubahan politik dan sosial dalam masyarakat. Allah yang telah memberikan kekuasaan dan kerajaan kepada gabungan Pakatan Rakyat melalui pilihan raya baru-baru ini di negeri-negeri Kelantan, Kedah, Pulau Pinang dan Selangor, serta seketika di Perak sebelum dirampas dengan rakus oleh Barisan Nasional dengan menepikan suara rakyat. Sejarah telah melakarkan suatu lagi keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana gabungan Pakatan Rakyat merupakan parti-parti politik yang serba kekurangan telah dapat memenangi hati rakyat bagi membela nasib mereka dan menentukan hala tuju serta masa depan negara. Jauh berbeza dengan gabungan Barisan Nasional yang tanpa segan silu menggunakan seluruh jentera kerajaan negeri dan pusat untuk kepentingan mereka bagi mempertahankan kuasa. Sesungguhnya, fenomena ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa arus kehidupan rakyat yang semakin berubah dan matang mahu memilih jalan hidup yang berteraskan kepada kebenaran dan keadilan sejagat yang sememangnya menjadi tuntutan Islam. Walaupun dicurahkan dengan segala bentuk kebendaan, ianya sudah tidak mampu memikat hati rakyat yang semakin sedar dan bimbang bahawa negara kita sedang menuju ke arah kehancuran. Tegasnya, Dewan Muslimat sebagai sayap parti haruslah mengukuhkan kesatuan fikrah dan amal bagi memastikan perjuangan tidak lari dari landasan sebenar. Kita insafi bahawa kemenangan yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala ini menuntut kita mengisinya dengan kebenaran dan keadilan Islam. Tuntutan perjuangan memerlukan kepada pengorbanan yang hebat. Juga keutuhannya memerlukan kesatuan fikrah dan amal yang jelas serta berterusan seperti ditunjukkan oleh para nabi, rasul dan seluruh perjuangan Islam dahulu sehingga kini. Usaha-usaha bagi mengukuhkan kesatuan fikrah dan amal adalah suatu kemestian bagi jamaah Islam. Ianya dapat memastikan kesinambungan perjuangan dan tidak lari dari landasan sebenar. Muslimat PAS sendiri terdiri daripada pelbagai golongan, termasuk ulama, profesional, aktivis dan suri rumah yang menjadi grassroots kepada perjuangan ini. Kepelbagaian latar belakang muslimat ini merupakan pelengkap kepada kekurangan setiap pejuang yang akhirnya akan melahirkan satu sok muslimat yang dinamik, umpama sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Berperanan sebagai da'i kepada masyarakat, Dewan Muslimat terus mengorak langkah menepani masyarakat dengan memainkan beberapa peranan penting. Antaranya berusaha memantapkan akhlak masyarakat dan mengembalikan masyarakat kepada ajaran Islam yang syumul selain membawa mereka keluar dari kemelut kehancuran institusi keluarga. Dewan Muslimat PAN sentiasa menerima dengan terbuka kepada sesiapa sahaja yang ingin menggabungkan diri dalam perjuangan ini dan bersedia menerima teguran, pandangan dan pendapat demi kecemerlangan perjuangan, serta menjadi amilin yang mampu menyerahkan seluruh jiwa dan raga untuk perjuangan suci ini. Selain itu, Dewan Muslimat juga harus menggandakan usaha mengubah minda wanita Malaysia ke arah kecemerlangan ummah, tidak lagi terbelenggu dengan prinsip jahiliah. Wanita Malaysia perlulah dibawa
dibawa ke arah mencapai kecemerlangan dunia dan akhirat. Sebahagian mereka perlu mengubah minda sedia ada yang selama ini dibelenggu dengan pelbagai kepercayaan dan prinsip yang negatif. Akibatnya, mereka mundur dari segala aspek. Kekurangan ilmu tentang kehidupan termasuk perundangan, hak-hak wanita, pendidikan dan ekonomi menjadikan masih ramai wanita Malaysia hari ini hanya mampu mengikut arus dan tidak mampu berfikir secara kritis, proaktif dan inovatif. Usaha-usaha perlu kita lakukan bagi membawa wanita kepada kecemerlangan serta mampu memilih yang benar dan yang salah. Dewan Muslimat perlulah memberikan komitmen yang tinggi melalui pelbagai program penerangan. Sasarannya adalah termasuk wanita bandar, luar bandar, warga emas, khususnya wanita Melayu. Usaha-usaha ini bagi mengubah minda mereka daripada pemikiran negatif dan statik kepada pemikiran positif dan dinamik yang akan menggerakkan perubahan di dalam masyarakat. Berdepan dengan politik tanah air yang berada di ambang kehancuran, Dewan Muslimat diingatkan agar menguasai politik negara dengan kesyumulan Islam. Selain terdapatnya wakil muslimat dalam menggubal undang-undang negara, Dewan Muslimat juga menyokong penuh konsep kerjasama politik yang diputuskan oleh kepimpinan PAS. Pertama, peranan muslimat dalam penggubalan undang-undang dan hala tuju negara. Dewan Muslimat tidak ketinggalan memainkan peranan dalam penggubalan undang-undang negara. Muslimat yang diwakili oleh beberapa orang tokoh muslimat yang menjadi ahli Dewan Negara, ahli Parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang terus-menerus memperjuangkan kebenaran dan keadilan, membela mereka yang tertindas serta mereka yang menjadi mangsa politik Barisan Nasional. Dewan Muslimat juga menyokong sepenuhnya setiap keputusan Majlis Syura Ulama dalam menangani cabaran politik tanah air seperti konsep tahaluf siasi dan sebagainya. Dewan Muslimat sangat menghargai semangat kerjasama yang ditunjukkan oleh rakan-rakan daripada parti-parti PKR dan DAP yang menghormati Islam yang diperjuangkan oleh PAS. Harapan kita, persefahaman dan semangat setia kawan ini dalam gabungan Pakatan Rakyat dapat diperkukuhkan lagi. Dewan Muslimat juga memastikan kepimpinan negara tidak ketandusan generasi muda. Ini dipastikan melalui langkah mendekati golongan itu melalui pelbagai strategi dan memperkasakan keupayaan mahasiswa kini. Dewan Muslimat turut menghargai sokongan generasi muda terhadap PAS yang sangat memberangsangkan. Peranan Muslimat dan Nisab dalam membawa remaja keluar daripada kemelut masalah sosial melalui pelbagai strategi. Dewan Muslimat bersama Nisab sentiasa memberikan komitmen yang tinggi bagi mendekati para remaja, bagi memujuk mereka kembali kepada cara hidup Islam. Nisab telah mula memantapkan jenteranya melalui pelbagai unit yang sesuai dengan jiwa remaja, termasuk unit dakwah, kaunseling, kebudayaan dan sukan, bagi menyediakan diri sebagai rujukan kepada para remaja yang bermasalah dan kehilangan panduan hidup. Isu lain yang turut disentuh juga termasuklah keengganan kerajaan memangsuhkan ISA. Selain itu, Dewan Muslimat juga beritizam mengekalkan kemenangan di Dun Manik Urai dan bersiap siaga menghadapinya dengan seluruh tenaga yang ada selain doa dan munajat yang berterusan.